Yo, what's up guys, apa kabar semuanya? Masih dengan episode cari perabot. Gitu aja terus, sampai calon bojoku ini seneng. Karena tugas gue adalah bikin dia seneng, jadi seneng gue juga sih. Ya. By the way, anyway, busway, hari ini tuh akhirnya setelah sekian lama melanglang buana berdebat telur dulu apa ayam dulu, gue akhirnya bebasin dia untuk milih apa yang dia mau. Caranya, setiap barang yang dia pegang, gue akan beliin. Tapi ditutup matanya. Deg-degan sih guys, ya cenut-cenut kayak Smash waktu lagi manggung. Semoga gak kena yang mahal, please, pokoknya tonton videonya sampai habis. Dan yang paling penting, yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya. Dan kalau like-nya banyak, nanti kita bikin lagi yang lebih gokil dari ini, oke? Selamat menonton, enjoy! Guys, jadi kemarin itu kita kan sempet bikin surprise ya. Waktu itu hari spesial, aku tuh nyuruh si Pok Nur nutup mata. Dia, kita akan beli apa aja yang dia sentuh. Oke, siap ya, mulai ya. Oke. 15 menit ya. Kemana dulu? Ya, nanti kita tunjukin. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Ayo, sayang. Aku takut nabrak. Oke, enggak, aku jagain. Di depan sini ada sofa nih, sayang. Sofa? Sentuh, coba. Nah, kita beli itu ya. Eh, apaan tuh? Kita beli. Sayang, serius ini mau banyak kok. Jangan bercanda, nggak lucu. Oke. Ini ada buat di kira-kira di ruang tamu, sayang. Oke. Di pintu masuk, di dinding-dinding, di sini ada hiasan. Ya, nah, raba-raba dulu, raba-raba. Kalau raba berarti ambil dong. Oh iya. Ah, diambil. Aduh, beneran ini, sayang? Nggak tahu. 16,999. Kalau ini bagus nggak sih? Kamu megang ini. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Berarti ini. Ya aku nggak tahu, pokoknya apa aja yang kamu pilih. Pelan. Kursinya mana kursi? Nah, di sini aku ngikutin alur kamu, aku cuma jagain. Kemana? Lah, nggak tahu. Ya. Oh, kursinya? Oh, maunya kemana? Kesini aja. Awas jatuh, awas ada meja. Oke. Siap. Raba-raba. Enggak. Aku mau. Oh, saya ada lobang. Ada lobang. Lucu. Ada lobang. Kan nggak mungkin ada lobang. Lompat, sayang. 1, 2, 3. Iya, bagus. Ya, sekarang gini deh, kamu boleh meraba. Kalau dipukul, tek, baru namanya pilih. Raba dulu, enak nggak bahannya? Ini kursi yang tadi bukannya? Iya, benar. Sayang, kelewatan jamnya, sayang. Oh, ini sebelahnya lagi, sayang. Sampai sini masih ada jam. Nih, sampai sini. Tuh, wih, keren. Keren banget, sayang. Mewah kayak di kafe. Aduh, yang mana ya? Guys, yang mana, guys? Kalian bisa bantuin aku nggak sih? Oke, sayang, ini kita masuk ke meja makan. Oke, sayang. Tadi ada janji meja makannya aku tinggal lurus. Ayo, cepet sayang, cepet. Ah, pegang. Nah, ini sih lumayan, sayang. Ini lumayan, warna abu-abu. Ah, nggak mau abu-abu. Oh, nggak mau. Aduh, salah bilang lagi. Di sini, sayang. Ini ada meja. Pegang. Kalau kata orang, ini the best. Ini aku mau. Bener nih ya, aku tepuk. Tepuk. Enggak mau. Sayang, ini bagus. Mana sayang, aku mau yang tadi. Oke, coba kamu raba-raba dulu, kan gak ketok. Raba aja, raba. Yaudah, raba. Raba. Ini apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11 tingkat, 15 anak. Buat pintu masuk ke dalam itu baru juga betul. Sayang, ini yang sebelah kanan bagus lah, sayang. Oh iya. Daripada yang coba kamu pencet, pegang dulu. Nih, ini buat di ruang keluarga kan, kalau yang sekarang kata kamu kekecilan. Ini bisa tambah kursi ya, kak ya? Ini bahannya apa nih, kak? Full leather, guys. Coba duduk dulu. High density foam. Iya, betul. Nggak ngerembes apanya tuh, mbak? Jadi kalau lama-lama kan sofa kalau dipakai kadang-kadang suka berkeras tuh, karena dia high density. Tuh, saya high density. Jadi nggak ngerembes. Mau kamu ngompol apa, nggak ngerembes, sayang. Ini gimana ya? Aku mau dudukin. Hah? Mau duduk? Langsung aja duduk, sayang. Ayo. Nah. Gimana sih, ayo? Salah, sayang. Ini baru belakangnya. Kak,
kena pring. Eh, nah ini kamu duduk. Ini kamu kalau udah tua gini ya dituntun gitu sama aku ya. Harus gitu. Oh, enak. Kepala ada pencetan juga buat kaki. Wih. Dan ini kelebihannya juga dia smooth, jadi gerakannya juga lambat, nggak terlalu kaget gitu. Kalau oh iya, enak banget. Elektrik ya? Iya. Enak banget, mau ini deh. Ah! Kayak ini deh mbak yang tadi aku mau ya. Yaudah aku mau yang ini ya, mau ini deh. Satu aja kan sayang, gak usah set kan? Ya satu set lah kan buat di ruang, kan di ruang tamu TV. Gak ada diskonnya ini kak? Pokoknya buat spesial. Spesial, oke. Okay. Home Galeria ini terbaik. Aku dikasih spesial diskon. Ah. Ya udah sayang, udah ya. Udah ya, jangan pilih-pilih lagi sayang ya. Udah lumayan sayang bilnya nih. Gue udah capek. Ya udah pegel, tutup matanya. Mau buka apa kayak gini aja sampai rumah? Buka sayang, gatel matanya. Oh, buka. Ya udah bentar, aku ada sesuatu nih. Gatel. Oke. Terlalu mbak, bentar mbak. Wow, seru. Kan aku udah janji pengen bahagiain kamu, udah milih apa aja yang kamu sentuh sama ini ada surprise. Dapet tas, ya Allah sayang, udah disuruh milih. Ini supaya tadi aku pilih beneran kan? Iya, yang mau pilih, yang kesukaan kamu yang bisa dapet mobil loh sayang. Ini buat aku? Mm-mm, buat kamu. Kok tumben ngasih-ngasih aku kayak gini? Iya, kan aku romantis orangnya. Ayam. Sengaja loh aku nyari ini muter tadi nyiapin dulu. Pas kamu kan tadi aku lama kan ke toilet. Lucu banget sayang. Aku nyiapin ini. Terima kasih. Look. Makasih ayang. Sama-sama. Love you. Oh my god, lucu sekali. Tuh, ada tulisannya sayang. Tuh. Cie ayang. Ini bacanya sayang. You are the best thing that ever happened to me. Girl. Dari Baloni X Susan. Oh. Wow, thank you. Keren kan sayang? Terima kasih, itu sayang. Bulu mataku nih kayak ada yang masuk-masuk loh. Masuk-masuk? Kemana? Kurang ajar banget bulu mata bisa masuk-masuk. Murah ya sayang ya? Senang, ngaci ayang. Makasih ya, Mbak Aurel. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, udah bantuin aku tadi milih yang tadi, Mbak. Iya, makasih. Makasih banyak. Mbak, besok kalau seksi lagi, Mbak kasih sayang bagus. Siap. Makasih ya, Mbak. Sayang, nanti ada tutup mata selanjutnya, kan? Hah? Enggak ada ya? Udah ya? Sayang. Cinta karena terbiasa. Apa kau rasakan yang sama? Bila di dekatmu. Nah, salah satu yang disentuh adalah sofa ini guys ya. Ini baru aja datang tuh tim-timnya lagi pada ngangkat-angkatin. Sofa ini gokil banget nih guys ya. Ini sofa impiannya dia. Ini kalau jadi seserahan boleh enggak ya sofa begini? Kita lihat ya guys. Boleh Bang, tapi bawahnya berat. Gede banget sih. Tapi kalau bisa seserahan enak juga. Lihat guys, ini benar-benar sofanya gini guys. Waduh, sadis banget kan guys. Waduh. Guys, tahu satu sofa ini bisa dapat mobil. Tapi emang kita tuh kan hidup tuh bekerja untuk benar untuk keluarga. Jadi kan kalau seserahan emang udah dibudgetin gitu loh. Nih lihat nih enak banget. Empuk banget sih. Parah. Ini disentuh sama dia guys ya. Ya udah guys ya. Sekarang ini kita mau susun. Ini meja pilihan dia juga nih. Ini guys, ini meja marmer. Atasnya ada emasnya. Jadi dia tuh pas jemata tentu. Dan dia ada nyentuh ini guys ya. Meja-meja ini di luar. Padahal kan kita udah punya meja makan. Dia nyentuh ini juga gitu. Jadi kan bingung gua ya gimana jadinya ya. Mas, mau nanya? Iya, boleh. Kalau udah beli boleh balikin lagi enggak ya? Soalnya saya agak nyesel, maksudnya bagus emang cuman iya. Butuh buat perhiasan juga gitu kan namanya. Tapi ini berbanding dengan kualitasnya, Bang nih. Jadi iya, jadi nih kulitnya itu benar-benar bagus. Nah, sketching-nya ini tuh kalau produk dari Jerman kan ini domisil Jerman. Benar-benar bagus banget. Beda dengan sofa-sofa pada umumnya. Tapi saya kan lebih butuh duitnya mas, tapi saya mau balikin aja kayaknya mas. Kemarin salah itu, salah sentuh. Wah, mungkin bukan salah sentuh, itu namanya jodoh. Kayak cewek ya, kalau udah ketemu jodoh ya jodoh. Iya, udah, jadi mau gimana pun sering cek-cek, kalau namanya jodoh, udah klub aja gitu. Bisa banget jualannya. Naik gaji nih kayaknya abis ini. Nih bosnya Home Galeria, lihat nih. Home Galeria guys. Ini mau digeser ke sini. Tapi kayaknya balikin aja deh, sayang. Mahal banget. 200 juta ternyata. Iya, tapi ini bisa ditukar sama barang-barang yang lain loh sofanya. Misalnya nih mau tukar meja-meja lain banyak gitu loh. Ih, enggak mau. Itu Bang, tuh sofa. Bagus, Bang. Bagus nih. Nih, Marsha katanya. Dia bisa apa? Bisa langsung kedua-duanya nih balik nih. Tuh. Tuh, lihat bisa kayak gitu. Tuh. Kayak di tempat Iron Man katanya. Tapi mobilnya
Hah? Tambah lagi? Cuma kan udah digeser ke kiri dari gear. Iya ini emang aku lagi mau geser, soalnya itu kelewatan tuh. Dari situ ke situnya kelewatan. Iya. Ya udah deh. Dia enggak mau ditukar lagi. Money on my mind and I got machine gun. I got that guru mama like a ray gun. Baby believe that I got this kicking. Hustling every time everybody hating. I pray to God to wish you all well. Gua enggak bisa nih, Mas. Oh, berat ya? Iya. Itu batu asli namanya Black Martina. Oh, ini batu asli, guys. Dari Spanyol. Oh, ini berat. Gimana ya dia mau mindahin ini? Ini berat juga ya, Mas ya? Berat. Jadi ini harus 10 orang minimum. Waduh. Terus. Ya, sorry, Mas. Kesini dikit, Mas. Belum jatuh. Kesini dikit itunya bawahnya. Dorong lagi. Lagi. Masih rapat, Mas, kesana itu. Oke. Masih ada jarak lagi, masih enggak apa-apa, masih lagi. Biar orang itu kuat itu. Oke, dah. Ini segini, Pak. Eh, segini. Udah. Oh, udah turun dulu aja. Nanti turun dulu aja nanti kalau geser dikit bisa. Iya. Gini. Selalu ingat kamu, dan ku berharap kamu ada di mimpiku.